Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Buah iblis Zoan terlihat sangat dominan dan menjadi buah bibir dalam Aqua No kali ini. Tentu saja itu didasari karena Kaido, sang villain utama sekaligus jenderal dari pasukan Beast Pirates yang ingin membangun sebuah kebun binatang monster dengan memiliki anggota yang berasal dari buah iblis Zoan. Hal tersebut sampai mengharuskannya membeli buah iblis Smile dari Joker dan Caesar Clown demi mewujudkan cita-citanya itu. Sejauh ini, kita sudah diperlihatkan bahwa kebanyakan anggota elit dari kelompok Beast Pirates merupakan pengguna buah iblis Zoan purba yang memungkinkan mereka berubah menjadi dinosaurus atau hewan pada masa lalu. Nah, yang menarik di sini adalah buah iblis Zoan yang bisa terbang seperti Pteranodon milik King dan Phoenix milik Marco. Jauh sebelum Aqua No, hal ini sempat disebutkan oleh Pell. Nah, berdasarkan pernyataan Pell, si burung Falcon pada Ark Alabasta, ia mengungkapkan bahwa hanya ada 5 pengguna buah iblis Zoan yang bisa terbang. Tentu saja, jumlah itu lebih langka dibandingkan pengguna Typhlogia yang sejauh ini sudah diketahui berjumlah 12 orang. Terungkap bahwa yang terakhir diperlihatkan adalah buah iblis Zoan milik King, yaitu model Pteranodon. Lalu, dari 5 daftar tersebut, apa saja yang sudah terungkap? Untuk itu, kita akan membahasnya secara total. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zoan. Kalau sudah, terima kasih. Toritorinomi model Falcon. Toritorinomi model Falcon adalah buah iblis Zoan yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi burung Falcon. Buah iblis tipe ini diperkenalkan pertama kali di Ark Alabasta. Pell ada pengguna dari buah iblis ini. Buah iblis ini sendiri memungkinkan dia untuk berubah menjadi mode hybrid elang dan elang seutuhnya sesuai dengan yang diinginkannya. Dan Pell pernah menyebutkan bahwa buah iblis ini adalah salah satu dari 5 tipe Zoan yang dikenal dapat memberikan kemampuan terbang. Sebenarnya, model burung Falcon termasuk salah satu Zoan yang kuat. Hanya saja kemunculan Pell yang di awal-awal membuatnya terasa tidak terlalu kuat dibandingkan Zoan lain yang sudah ditampilkan sejauh ini. Pell sendiri terkenal sebagai prajurit terkuat di Alabasta. Dengan bantuan kekuatan buah iblisnya, dia mengalahkan sekelompok agen Baroque Works hanya dalam hitungan detik. Dia juga sangat tangguh karena ia mampu berdiri kembali tak lama setelah terluka oleh Nico Robin, serta entah bagaimana selamat dari ledakan yang bisa menghapuskan kerajaan. Bahkan dalam bentuk falconnya, dia membawa banyak bom yang terbuat dari logam dan setidaknya 2 kali ukuran tubuhnya. Ia diketahui sebagai Zoan terbang yang pertama kali muncul dalam cerita One Piece. Untuk itu, buah iblis milik Pell ini terasa sangat spesial karena kelangkaannya tersebut. Hanya saja, ia bukan seorang marinir ataupun bajak laut. Jika nasibnya dirubah oleh Oda untuk menjadi bajak laut dan merasakan sensasi petualangan di lautan, bukan tidak mungkin bahwa Pell akan menjadi orang yang sangat kuat. Tentu saja dibantu oleh buah iblis Zoan miliknya tersebut. Toritorinomi model Phoenix. Toritorinomi model Phoenix merupakan buah iblis mythical Zoan yang dapat merubah penggunanya menjadi burung mitologi Phoenix. Kita semua tahu bahwa Marco adalah pemilik kekuatan buah iblis yang sangat langka ini. Dikatakan sangat langka karena keunikan tersendiri yang dapat dihasilkan dari buah iblis tersebut. Dengan buah iblisnya itu, ia mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi burung Phoenix sepenuhnya maupun bentuk hybrid saja. Satu hal yang paling dikenal dari burung Phoenix adalah keabadian. Hal itu juga berlaku bagi buah iblis Toritorinomi model Phoenix. Keabadian rasanya sangat masuk akal mengingat regenerasi dari tubuhnya yang sangat cepat. Bahkan kekuatan Marco ini bisa dibilang hampir menyerupai kemampuan pengguna Logia. Nah, selain kelangkanya dalam mythical Zoan, buah iblisnya juga termasuk langka dalam golongan 5 buah iblis Zoan yang mampu terbang. Ia merupakan pengguna buah iblis Zoan yang dapat terbang kedua yang ditampilkan setelah Pell. Kemudian, pengalamannya mengarungi lautan bersama Oyaji juga menjadi tolak ukur seberapa kuat Marco dalam bertarung. Ia ditampilkan mampu mengimbangi beberapa admiral pada perang Marineford. Dari hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Toritorinomi model Phoenix memiliki kemampuan yang cukup merepotkan. Toritorinomi model Gagak. Toritorinomi model gagak ini pertama kali diperlihatkan ketika Karasu mampu merubah dirinya menjadi gagak hitam. Bukan hanya itu, ia juga mampu membelah bagian tubuhnya untuk memisahkan diri sebagai gagak.
Buah iblis yang belum dikonfirmasi namanya ini bisa dibilang termasuk salah satu buah iblis paling langka dari tipe zoan yang bisa terbang. Meskipun belum dikonfirmasi jenis dari buah iblis ini apakah paramecia ataukah zoan, namun kita semua setuju bahwa Karasu memiliki kemampuan dari buah iblis zoan. Sebagai salah satu petinggi dari pasukan revolusioner, Karasu memegang posisi kuat dalam organisasi penantang pemerintah dunia itu. Ia dikenal sebagai komandan Angkatan Darat Utara, yang memiliki kendali penuh atas semua prajurit di dalamnya. Dengan jabatannya tersebut, tentu saja Karasu bukanlah orang yang dapat diremehkan. Dengan tingkat intelijensi dari pasukan revolusioner, ditambah kekuatan buah iblis zoan miliknya yang tergolong unik, bisa jadi Karasu menyimpan kekuatan yang mengerikan dari tampangnya yang dingin. Keunikan buah iblis gagak milik Karasu terletak di mana tidak semua pengguna zoan mampu memisahkan dirinya menjadi burung atau hewan yang sangat banyak. Sejauh ini, hanya Karasu yang diperlihatkan mampu melakukan hal aneh tersebut. Ada dua kemungkinan mengapa ia bisa melakukannya. Yang pertama adalah karena tipe dari buah iblisnya memang diciptakan dengan konsep yang seperti itu. Yang kedua adalah Karasu telah mencapai level awakening dari buah iblis zoan miliknya, sehingga ia dapat memanipulasi gagak sesuka hatinya tanpa harus berubah menjadi seekor gagak sepenuhnya. Ririnomi model Pteranodon. Ririnomi model Pteranodon berasal dari tipe Unseen Zoan atau Zoan Purba yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi hewan purba jenis Pteranodon. Pengguna buah iblis ini adalah King, kakak tertua dari Jack dan Queen. Mungkin, King adalah orang terkuat kedua setelah Kaido dalam struktur Beast Pirates. Melihat bagaimana pembawaannya sangat tenang dan sikapnya bijaksana, kami rasa kuatannya juga tidak main-main. Selain itu, Pteranodon sendiri merupakan hewan purba yang dapat terbang, sehingga menggunakan sayap dan cakarnya sebagai senjata. Serta jangan lupakan paruhnya yang sangat panjang dan besar. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kami yakin hal itu juga berlaku bagi King sendiri, di mana senjata utamanya adalah cakar yang kuat serta kibasan dari sayap yang lebar. Dan ingat, Pteranodon sendiri adalah pemangsa di udara yang cukup berbahaya, sehingga kami rasa King memiliki potensi yang lebih besar untuk kekuatannya sendiri dalam model Pteranodon. Selain tergolong ke dalam Unseen Zoan yang dikatakan langka, Ririnomi model Pteranodon juga termasuk ke dalam golongan 5 Zoan yang mampu terbang. Karena kelebihannya tersebut, maka bisa dikatakan bahwa model Pteranodon sangat kuat dari segi buah iblis. Mythical Zoan model Pegasus. Untuk yang satu ini, memang belum dikonfirmasi kebenarannya tentang buah iblis itu. Namun, melihat penampilan serta gestur tubuh dari Laffite itu sendiri, kami meyakini bahwa buah iblis miliknya adalah Mythical Zoan model Pegasus. Ia sendiri terlihat terbang menggunakan sayapnya ketika ditampilkan bersama bajak laut Kurohige. Jika memang benar Laffite seorang pengguna Mythical Zoan model Pegasus, maka bisa dipastikan kuatan serta kemampuan bertarungnya tidak main-main. Sejauh ini, pengguna buah iblis Mythical Zoan tidak pernah terlihat mengecewakan atau jauh dari kata lemah. Kita sudah melihat bagaimana Sengoku dengan buah iblis model Daibutsu-nya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian Marco di Phoenix dengan kemampuan regenerasinya yang sangat cepat, serta kemampuan luar biasa pengguna buah iblis Mythical Zoan yang lainnya. Nah, begitu pula dengan Laffite. Kami yakin hewan mitologi Pegasus tidak hanya memiliki kemampuan terbang saja. Pasti ada hal lain yang dapat menjadikan keunikan tersendiri ataupun sesuatu yang spesial dari buah iblisnya itu. Lagi pula, Laffite sendiri terinspirasi dari seorang tokoh bajak laut terkenal di dunia nyata, yaitu Jean Laffite. Nah, jika Oda mengambil referensi seorang karakter dari tokoh asli bajak laut, maka dapat dipastikan karakter itu memiliki peran penting atau setidaknya sangat kuat. Sebagai tambahan, Pir, hewan peliharaan Gunfall di Pulau Skypiea bukanlah seekor Pegasus. Hal ini disebabkan karena Pir adalah burung yang memakan buah iblis kuda, sehingga menyerupai seekor Pegasus. Yang kedua, Toratsugu yang memiliki buah iblis Toritorinomi model New tidak dimasukkan ke dalam 5 pengguna buah iblis Zoan tersebut, dikarenakan Toratsugu adalah karakter non-canon. Artinya, karakter tersebut tidak akan ditemukan dalam cerita asli One Piece. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 buah iblis zoan yang dapat terbang.
Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan tadi terdapat beberapa opini serta spekulasi yang kami kumpulkan berdasarkan fakta dan informasi yang ada. Jadi santai ya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.